Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau langsung ke poinnya aja. Cara men-setting ya supaya foto atau video atau audio itu tidak langsung terdownload di WhatsApp kita. Apalagi kalau kita buka grup itu banyak download apa namanya audio itu langsung terdownload semua. Nah, itu kan menghabiskan kuota kita. Nah, klik teman-teman silahkan ikuti tutorialnya seperti ini. Klik titik tiga tadi, kemudian bagian ini bagian yang data-data. Nah, teman-teman ikutin aja caranya sama dengan sini. Nah, teman-teman lihat nih, bagian yang dicentang itu ialah bagian yang langsung otomatis terdownload ya saat menggunakan data kita. Nah, kalau teman-teman pakai data cuman 2 GB, nah, buka grup yang isinya semua file itu bisa berabe ya, bisa habis. Nah, jadi seperti itu caranya, tinggal dihapus saja centangnya lalu teman-teman klik OK. Nah, itu baru dia tidak akan mendownload secara otomatis. Otomatis nanti dia akan muncul kayak transparan gitu, baru ada gambar downloadnya teman-teman download. Terima kasih, itulah caranya. Sampai jumpa dan terima kasih. Tetap stay di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Bye-bye, sampai jumpa. Siap, ini penggunaan data yang dari aku download ya.